Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini datang dari kedua pasangan fenomenal yang selalu saja menjadi pusat perhatian publik. Nah, sahabat Mimin yang dimana saat ini nampak begitu konser meriah yang dilakukan oleh Rosa. Di situ pun tentunya Hafiza pun bersama dengan teman-temannya datang untuk menyaksikan konser perdana milik dari Rosa tersebut. Namun sangat disayangkan ketika konser berlangsung tak terlihat sedikit pun batang hidung dari Haris Priza yang mencoba menemani kekasihnya untuk nonton konser ini, ya guys. Malah sebaliknya, Hafiza pun menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya tanpa dihadiri oleh Haris Priza. Hal ini tentu saja sangat begitu membuat para netizen pun kepo dan juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi antara Haris Priza dan juga Hafiza, ya guys. Hingga kali ini seakan-akan Haris Priza pun sedikit lebih menjauh dari Hafiza itu sendiri. Setiap weekend di situ nampak begitu terlihat bahwasannya Haris Priza lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya, dan terkadang juga Haris Priza sering menghabiskan waktu di rumah bersama dengan keluarganya, namun bukan untuk bertemu bersama dengan Hafiza, ya guys. Hingga tentu saja pada weekend kemarin antara Cut Sipa dan juga Haris Priza tak satu pun yang memberikan sebuah postingan dalam Instagramnya. Hal itu dikarenakan para fansnya ingin melihat Haris Priza dan juga Cut Sipa melakukan sebuah privat dalam hubungan mereka untuk sementara waktu, dan itu sepertinya dibuktikan oleh Haris Priza dan juga Cut Sipa hingga ketika Hafiza yang tengah menonton konser pun Haris Priza sudah menjauh dan tidak mengantarkan Hafiza untuk nonton bareng. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.